Ketua LBH Bulan Bintang Provinsi Bali, Jansen Purba, SH. Bang, strategi kalau untuk di Bali sendiri gimana, Bang? Untuk memisahkan kategori bintang. Kan kita tahu di Bali kan agak berat situasi basisnya gitu ya. Merah. Tapi kita alhamdulillah memang persuasif dengan menggalang kembali terutama di basis-basisnya kita ya. Agak sulit itu kan ini belen ya. Kuat sekali. Itu juga alhamdulillah tapi ini sudah. Bang, untuk verifikasi ini sudah berapa hari kita di puncak? Ya sudah. 100%. Ada hambatan, Bang? Rintangan? Tentu. Itu baru update terakhir ya. Update terakhir tadi malam itu. Untuk menggayat ini apa? Milenial atau suara-suara anak ya, muda yang baru memilih? Memang kita arahnya ke sana. Makanya hampir semua DPD mungkin saya yang paling tua. Lain itu atau muda. Muda-muda ya, senior lebih senior ya, Bang ya. Republik. Gimana, Bang, harapan ke depan pemilu 2024 DPD? Ya, jaya tentu. Ya, 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 pasti jaya. Ya. Target kursi berapa tuh? Di Bali kita targetkan 5, Mbak. 5 ya. Satu fraksi, Bang. Untuk provinsi. Untuk DPR. Oh, kota DPR ada targetnya? DPR belum. Oh, belum. Realistis banget. Realistis lah. Pemilu yang lalu udah ada kursi, Bang? Belum. Oh, belum ada. Kosong semua. Tantangan Pak Ketua ini. Tantangan ya.